Hai hai hai, jumpa lagi di channel Luna Kepo. Di video kali ini, Luna pengen sharing drama yang pernah dibintangi Hwan In-yup, di mana aktor ini mulai dikepoin orang banyak karena ditunjuk sebagai salah satu pemeran dari webtoon populer yang diangkat menjadi drama. Untuk info lebih lengkapnya, yuk langsung saja. Drama ini merupakan drama web series yang bercerita tentang cowok yang melakukan perjalanan ke Jeju untuk mengetahui alasan diputuskan di hari jadian mereka ke 100 hari. Di sini, Hwan In-yup berperan sebagai Jaeyong. Masih mengenai web series, di sini dia berperan sebagai So Kyo-won yang merupakan mahasiswa baru yang populer. Drama ini menceritakan tentang klub bernama Pressman yang awalnya sepi namun tampak hidup setelah kedatangan dua mahasiswa baru yang ganteng dan ikut bergabung ke klub itu. Di sini dia hanya sebagai pemeran pendukung yang berperan sebagai Park Dan-ho, pengawal setia Yulmu yang rela mengorbankan nyawanya dan juga merupakan ahli pedang. Drama ini bercerita tentang Nokdu yang diperankan oleh Jang Dong-yun menyamar sebagai wanita untuk masuk ke desa demi mengetahui alasan keluarganya itu. Di sini dia berperan sebagai Go Jasung yang merupakan anak nakal di sekolahnya. Awalnya penonton dibuat jengkel dengan sikapnya, namun setelah menonton drama ini lebih lanjut, sebenarnya dia anak yang baik hati namun tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Drama ini bercerita tentang seorang pria parubaya bernama Hong Dae-yoon yang secara tiba-tiba menjadi remaja kembali. Di sini dia berperan sebagai Sojun yang merupakan pacar pertama dari Jukyung yang diperankan oleh Moon Ga-yong setelah move on dari Suho yang diperankan oleh Cha Eun-woo. Drama ini diangkat dari webtoon populer dengan judul yang sama yaitu True Beauty, di mana bercerita tentang wanita yang berwajah jelek yaitu Jungkyung, namun dengan make up dia menjadi cantik hingga menjadi pujaan laki-laki. Drama ini dijadwalkan akan tayang tanggal 9 Desember mendatang. Nah, itulah beberapa daftar drama yang pernah dibintangi oleh Hwan In-yup. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu lagi dengan Nuna Kepo. Dah.